see. Sudarlun Polsek Johan Pahlawan Aceh Barat berhasil meringkus dua tersangka kasus pencurian sebuah kios di kecamatan setempat. Pengungkapan kasus ini disampaikan Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobby Arya Prakasa di Mapolres Selasa siang. Dalam kesempatan itu, dua tersangka warga Aceh Barat dihadirkan yakni F warga Padang Serahit dan A warga Blangpidi Abdia serta barang bukti rokok. Polisi menjelaskan kasus pencurian terjadi 12 Agustus lalu dengan membobol sebuah toko di Jalan Daud Daryah 2 Ujung Baru, Melabo. Atas laporan itu, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua tersangka pada 5 September lalu serta kasus itu dikembangkan. Langsung kita kembangkan dan sehingga kita sudah mendapatkan tersangkanya, yaitu TKP yang di TKP kejadian. Itu di Jalan Haji Daud Daryah 2 atau di samping dengan Pajak Ikan. Berapa orang tersangka yang kita amankan? Dari Melabo, Rizwan, Serambi On TV.